Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya Muhammad Nur Najmi bin Yaakob merupakan pelajar Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik, Domestik dan Industri Kolej Kemahiran Tinggi Mara, Pasir Mas Kelantan. Hadirin hadirat, muslimin muslimat dan juga penonton yang dikasihi Allah sekalian. Pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah kapsul Ramadan yang bertajuk Mendalami Kepentingan dan Kelebihan Salat Tarawih Sepanjang Bulan Ramadan. Di dalam rukun Islam, kita diwajibkan berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana yang diwajibkan ke atas orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Terdapat pelbagai ibadah yang kita boleh lakukan sepanjang bulan Ramadan, antaranya solat sunat, berselawat, berzikir dan juga membaca Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan, terdapat juga ibadah yang khusus yang boleh kita lakukan, iaitu solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih ini hanya ada di dalam bulan Ramadan dan tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Kelebihan solat sunat tarawih ini ada disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Dzar Al-Ghafiri radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang berdiri solat tarawih bersama imam sehingga imam beredar dari tempat duduknya, dituliskan baginya ganjaran seperti mana dia bersolat sepanjang malam. Riwayat At-Tirmizi. Dengan solat sunat tarawih ini, bukan sahaja kita dapat mengimarahkan surau ataupun masjid yang berdekatan dengan kita, tetapi kita juga dapat mengeratkan silaturahim antara kaum muslimin dan muslimat dan juga dapat mengimarahkan bulan Ramadan itu sendiri. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yang bermaksud, barang siapa yang mendirikan Ramadan kerana keimanan dan mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Riwayat Al-Bukhari. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Taha ayat yang ke-14, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu, sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Oleh itu, saya menyeru kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang menonton video ini, marilah kita bersama-sama mengimarahkan bulan Ramadan pada tahun ini. Saya akhiri kapsul Ramadan saya ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.